Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba mau'izatan wa nura. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala man ja'alahu rabbuhu bil Qur'ani hadiyan wa mubashshiran wa nadhira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku moderator, pengurusi Aliansi Tuqasa Masjid ataupun Surau As-Sabirin Damai Rasa, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 10 hari bulan 9 2022, kita dapat bertemu sekali lagi di masjid ataupun surau kita ini dalam program majlis, majlis untuk memahami kitab Allah, majlis untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita cuba perbincangan yang saya bawa kepada para jemaah sekalian ini, iaitulah tentang dalam sebuah buku yang saya baca, nama dia Mawa'iz Al-Mufassirin. Artinya nasihat-nasihat daripada ulama tafsir. Ulama tafsir dalam kitab dia, selain daripada dia bincang tentang hukum, tentang makna ayat, kemudian dia bawa kepada kita nasihat-nasihat apa yang mereka dapati daripada hasil dia tafsir dan dia tadabbur Al-Quran, maka nasihat itu sangat berguna kepada kita para jemaah sekalian. Karena itu tajuk yang saya akan bincang bersama dengan para jemaah sekalian pada kali ini, iaitulah tentang keagungan mukjizat Al-Quran mengubah kedudukan perjalanan dunia, bermula daripada zaman Nabi, dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke hari kiamat. Kita kata Alhamdulillah, Allah SWT yang menurunkan kitab Al-Quran, kitab inilah dijadikan kitab hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah kata, aku jadikan kitab ini menjadi petunjuk, pedoman bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah jadikan kami ini dari kalangan orang yang bertakwa. Kenapa kita minta? Sebab Allah sebut dua kali ayat. Dia kata hudan linnas, syahrul ramadhan alladhi unzila bihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadhan diturun Quran, Quran itu fungsi dia menjadi petunjuk pada manusia. Tapi di awal surah Al-Baqarah Allah kata hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Maka di sini para ulama, dia panggil ulama tafsir ataupun ulama tadabbur ayat, dia akan kumpul ayat. Hudan lin nas, Quran ini petunjuk pada manusia. Memang fungsi Quran nak petunjuk pada manusia. Tapi manusia yang menerima Al-Quran, siapa dia? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi Alhamdulillah, kita pula duduk di majlis, kita pula di surau As-Sabirin. As-Sabirin ini makna orang yang sabar. Dahlah orang sabar di sini, surau dia pula damai rasa. Rasa ramah ke ramai rasa? Nah, kalau damai rasa maknanya saya rasa damai, tenang boleh. Tak, sabar, damai. Allah cukup lengkap kita. InsyaAllah Allah Ta'ala jadi kami ini, kita semua ini minas sabirin, dari kalangan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, tuan-tuan tanda. Lepas ni kita tanya. Kata di para ulama, nak jadi orang sabar ni ada tiga perkara. Kita bila sebut sabar, kita nampak satu ya. Sabar bila ditipu kesusahan. Sabar. Yang sebenarnya, sabar yang pertama, iaitulah sabar melakukan ketaatan, menunaikan tanggungjawab apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil kesabaran yang paling tinggi.
Sabar yang paling tinggi, sabar melakukan ketaatan. Kita hari ini Allah Ta'ala hantar kepada kita Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Syariat yang diberi kepada kita, syariat As-Samhah, mudah. Inna dina yusrun, Nabi SAW kata, agama aku ni mudah. Walai yushadaddin ahadun illa ghalabahu, tak ada siapa yang lawan agama ini kecuali dia kalah. Mana kalau kita tidak ambil jalan yang mudah, tuan-tuan dalam beragama ni kita suka yang payah-payah. Kalau fatwa ada dua, satu kata mudah, ini payah, kita nak ambil yang payah, kita akan menyusah diri kita sendiri. Nah, kecuali dalam masalah warak, dalam masalah keuangan contohnya, ada pena kata ini halal, pena kata ini haram, kita ambil jalan tengah, meninggalkan perkara syubhat, itu dituntut. Sama juga dalam kita beragama, amalan ini memang jelas, amalan ini ada dipertikaikan oleh para ulama. Kita kata kenapa kita nak ambil yang dipertikaikan kalau yang jelas ada. Mana darjat yang pertama orang sabar, sabar melakukan ibadat. Susah juga kita nak lakukan ibadat ni. Tak. Di antara ibadat yang bersifat harian, solat. Solat ni Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, khususnya bagi kaum lelaki, muslimin, solatul jamaah. Solat berjamaah ni salah. Salah satu daripada agenda besar. Jadi kita kadang-kadang cukup waktu 5, kadang-kadang tak cukup. Oh, dia kata ustaz, kita kerja tengah hari. Eh, tempat kerja apa kita, alhamdulillah tuan-tuan, negara kita sudah merdeka 65 tahun. Baru je kita bendera pun tak turun lagi. Ya, betul tak? Tak turun lagi. Mana 65 tahun agama persekutuan, agama Islam, kita kata alhamdulillah. Walaupun tak boleh laksanakan banyak lagi undang-undang Islam, tetapi sekurang-kurangnya kita duduk dalam negara yang diberi kebebasan untuk kita beribadat. Tiba-tiba tak boleh ibadat, kita kata macam mana? Baik. Darjat yang kedua, sabar yang kedua, sabar alal ma'asi, anil ma'asi. Sabar meninggalkan perkara larangan. Nak tinggal hak larang dengan nak buat yang disuruh. Agak-agak mana berat dua tu? Tinggal yang dilarang ke buat yang suruh? Eh? Mana berat? Berat belaka. Dua-dua berat dia kata tak? Ha, nak buat berat. Boleh jadi meninggalkan lebih berat. Sebab nafsu kita, nafsu banyak yang bertepatan dengan dia perkara yang dilarang oleh syarak. Ha, itu masalah. Jadi oleh kerana dia berlawan, yang perkara yang Allah larang disukai oleh nafsu, maka payah kita nak tinggal. Allahu Akbar. Saya ni banyak bawa jemaah-jemaah pergi haji. Mabuk punya tabal banyak tahun dah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala, di antara nikmatnya menjadi pembimbing haji ni, kita boleh pergi haji banyak kali. Orang tak dapat kota, kita dapat kota. Tak boleh marah lah. Ada orang tanya, ustaz ni pergi haji tiap tahun, atau awak nak pergi kau? Nak, jadi pembimbing. Dia kata, tu tak boleh. Kata kalau tak boleh, jangan marah dengan ustaz. Di antara benda yang payuh nak tinggal, apa dia? Saya nak kata takut kena marah. Cuba tuan-tuan bagilah. Apa? Slow dah, kuat sikit. Ha, berani gitu. Nak apa takut, nak sebut apa takut ni. Nak tinggal rokok, Allahu Akbar. Bagi anak orang pergi, orang kaki rokok, pergi haji, boleh ijtihad di Mina, di Arafah, dia taubat berokok. Saya kata itu tanda-tanda awal haji mabrur, insya-Allah. Yang kita bimbangnya, orang lain cari haji mabrur, kita hidup bawa haji malboro. Apa? Nah, jadi masalah kita dah. Ini orang lagi haji mabrur, kita cari haji malboro. Dia insya di Arafah tu, dalam ihram. Allahu Akbar. Ya. Maknanya para jemaah sekalian, dalam bab ingkar mungkar, suruh orang buat baik, ramai pendakwah berani. Tapi nak larang benda mungkar, tak apa-apa mana. Nah, tapi Al-Quran ajar kepada kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sabar yang ketiga baru sampai kepada sabar menghadapi ujian. Oh, baru kita faham. Oi, rupanya as-sabiri innallaha ma'as-sabiri. Ni orang sabar ni, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas ujian. Boleh jadi bila timo ujian mungkin kita mampu sabar. Tapi sabar di atas istiqamah, di atas jalan yang diredai oleh Allah, tidak mudah.
bukan senang. Karena itulah kata di para sahabat bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Hamzalah, dia kata apa? Ya Rasulullah, saya ni waktu dekat dengan Nabi rasa kuat, semangat. Dengar syurga dengan neraka tu nampak depan mata. Bila balik rumah, jumpa isteri, jumpa anak, jumpa makanan sedap-sedap, terlupa. Kata seorang pendakwah Ibnu Jauzi rahimahullah, dia kata al-mau'izatu kasyat. Nasihat-nasihat ni macam rotan. Kita ni waktu kena rotan, nah, waktu nakal-nakal, mak rotan ke ayah ke, cikgu rotan, rasa sakit ke tidak? Masa kena rotan tu insaf ke tidak? Allah tak mahu dah, taubat dah. Lepas 3 hari terlupa dah. Demikian juga kita ni diperlukan. Kita sangat memerlukan kepada nasihat, kepada mau'izah setiap masa, setiap waktu. Paling lama, tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan di sini, berapa lama paling kita tak dengar nasihat? Paling jarak berapa hari? Ya? 3 hari? Seminggu. Sebab kita orang lelaki-lelaki wajib solat Jumaat. Dalam khutbah Jumaat, apa yang rukun khutbah? Al-Fadhil Khatib kata apa? Ittaqullah. Itu nasihat. Maknanya setiap minggu kamu kena hadir, leis. Kenapa? Sebab nak menggilak keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya tidak lupa, seolah-olah macam setiap minggu kena piat, setiap minggu kena rotan. Jadi kita duk ingat setiap minggu, ittaqullah, ittaqullah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil. Maka Allah SWT hantar kepada kita Rasul Rabbil Alamin. Tuan-tuan tengok dalam ayat surah Al-Imran. Ini dia panggil ilmu tadabur. Surah Al-Imran ayat 164. Yang ada Quran buka, dalam handphone pun boleh buka. Kita baca ayat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasula. Rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Laqad mannallahu ala al-mu'minin. Allah Ta'ala bagi nikmat anugerah kepada kita orang mukmin. Bila iz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah Ta'ala bangkit kepada kita ni rasul dari kalangan kita. Dari kalangan kita di sini para jemaah dua kategori. Kalangan kita yakni dari kalangan manusia. Tuan-tuan bayangkan kalau rasul kita malaikat, macam mana kita nak ikut dia? Malaikat ni tak ada nafsu, dia tak kahwin, dia tidur pun tak. Susah kita. Kejap-kejap bunyi duduk apa ni, tahajud dah dia tak tidur. Nah, kita kan, kita kata tahajud pukul 5, dia kata pukul 2 apa boleh. Jangan nak lawan nafsu dah. Jadi malaikat dia makan tidak. Sebab tu malaikat ni Allah Ta'ala lantik raqibun ati, malaikat yang mengawal kita ni malaikat. Sebab malaikat tak makan, kalau dia makan ada boleh je rasuah. Kita yang jadi rasuah ni sebab apa? Sebab makan lah. Kalau tak makan, tak jadi. Jadi malaikat Allah lantik dia, yang dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin, tidak ada ruang untuk diresuahkan dia. Jadi kita pun manusia yang mempunyai keimanan, boleh mengawal nafsu lebih tinggi daripada malaikat. Sebab kita melalui jalan godaan, dia tak ada. Kemudian Allah sebut yatlu alaihim ayati. Anaknya Allah, Nabi kita khija dia membaca kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, membersihkan mereka daripada dosa. Wa yuallimuhumul kitab, ajar pula ayat al-kitab. Wal hikmah, ajar hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun kamu asalnya dulu sesat. Jadi dunia ini berubah semenjak bila? Tuan-tuan kena tanda. Dunia ini berubah semenjak bila? Jawabnya semenjak turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di Mekah waktu dia kecil. Allah jaga dia dengan akhlak yang mulia. Tapi dia belum jadi lagi, belum jadi rasul.
belum dilantik. Bila ke pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, pada malam yang diberkati. Ingat kan tiga sifat fi lailatin mubarakatin dalam surah Ad-Dukhan. Ha. Waktu ini malam mubarakat itu malam Lailatul Qadar. Malam pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan dengan Nabi adalah satu hubungan yang cukup besar. Sebab di bulan Ramadan lah Allah Ta'ala lantik Nabi SAW, dan pada bulan Ramadan itulah permulaan turunnya Al-Quran. Para jemaah sekalian, bila turunnya Al-Quran, dia panggil Risalatul Rabb, risalah Allah kepada kita manusia. Tapi oleh kerana Quran ini berat, Inna sanulqi alaika qawlan saqila ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila, kan? Allah kata bangun orang Muslim, berdiri malam, sebab Inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan letak ke atas kamu Quran ini berat. Berat ke tidak Quran, tuan-tuan bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, kita nak tahu Quran ini berat ke ringan, Tuhan kata kalau lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin. Cuba tengok ayat apa. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aysa lahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turun Quran ni ke atas bukit, bukit pecah. Tapi bukit tak mau terima Quran. Maka Quran itu diturunkan kepada manusia, kita kata kuatnya hati manusia boleh menerima Al-Quran. Kemudian Al-Quran ni 30 juzuk. 30 juzuk berapa ayat? Tak boleh ingat berapa bilangan ayat. Eh? Alhamdulillah nampak update tu maklumat tu. Biasa kalau kita tanya dulu-dulu berapa? 666. Tak? Tak ada rahsia 666. Tak jumpa cari 666. Jadi cari nombor kereta boleh. Ada seorang pakcik tu, nombor kereta dia semua 666. Kata apa ni? Bingat Quran. Kata Quran ada dekat rumah. Dia kata ada. Cuba ambil kalkulator, hitungnya daripada ayat Fatihah 7 Baqarah, cuba kira berapa keluar. Kalau keluar 666, saya nak pergi beli kereta esok. Dia pun ada kata lain macam ni, ustaz cabar kita. Kata bukan lain macam, kita ni lebih kepada mendengar tapi tidak mengkaji. Sebab tu Al-Quran bila turun, Allah kata ayat apa tadi, lau anzalna hazal Quran, kalau turun Quran ni ke atas bukit, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan tengok Quran bukit itu khusyuk, mutasaddian pecah, min khasyatillah. Jadi kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi oleh kerana bukit tak mau, kita yang beriman ni tahu suratul hasyri, tanda tuan-tuan. Suratul hasyri ayat 21, Allah kata apa? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah bandingan, analogi Tuhan buat pada manusia, kita nak tengok Quran itu berat, tetapi yang lebih berat daripada itu ialah apabila manusia menerima, bagaimana kita nak beramal dengan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Satu masa ini untuk kita nampak apa yang diberatnya tu. Kalau kita berat dari sudut fizikalnya dan berat dari sudut maknawi dia, Al-Quran itu berat. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak dedahkan rahsia, mudah ya. Nabi duduk, sahabat ni dirapat dengan Nabi. Sahabat bila dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belaga lutut dengan lutut. Sebagaimana Jibril mari jumpa Nabi, belaga. Kita ni alhamdulillah setakat ni, nah, di mana ada tiang, di situ ada orang. Di mana ada tiang, di situ ada orang. Maknanya kalau saya nak belaga lutut, tak belaga dah. Nah, tiang pun dia cari yang paling jauh sekali. Kita mengatakan itu jarak kita. Tak apalah, dah jadi budaya kita. Tapi kalau budaya Arab jangan. Ni tuan-tuan yang pergi belajar di Masjid Nabi, cuba melawat tengok lepas solat maghrib, bagaimana majlis ilmu dia. Oi, penuh. Ustaz guru atas meja, atas kerusi ni, anak murid penuh meja. Ya, itu pengalaman kita belajar dulu. Baik. Nabi duduk, Allah Taala nak dedahkan rahsia. Kebetulan pohon sahabat itu bertindih dengan Nabi.
Waktu tu turun wahyu, sahabat ni kata, aku terasa macam nak tercabut nyawa. Berat je paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau turun Nabi duduk atas unta, unta duduk. Musim sejuk berpeluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beratnya Allah Taala bagi kepada Quran, tapi lebih berat lagi apabila kita nak memahami Al-Quran itu. Karena itulah Allah Taala kata hudan linnas, Quran yang aku turun supaya manusia semuanya boleh petunjuk. Hudan lil muttaqi, menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Orang bertakwa, insya-Allah tuan-tuan boleh faham. Orang bertakwa boleh menerima petunjuk. Tapi manusia yang tidak bertakwa, yang kafir, boleh tak boleh dia terima petunjuk Al-Quran? Boleh ke tidak? Tak mungkin. Yang tak mungkin, yang engkar, mahjura, yang lari daripada Quran, itu tak mungkin dia terima. Sebab itu kata orang, kata pendakwah, orang barat, orang kafir mengkaji Al-Quran sebelum mengaji Quran. Dia kaji dulu. Seorang nama pengkaji ni, nama dia Gary Miller. Tuan-tuan tengok dalam internet apa ni, tengok gambar dia. Dia ni diupah oleh kerajaan dia, Kanada, diberi grant untuk mengorek Al-Quran, mencari di manakah kelemahan Quran. Dari sudut bahasa, dari sudut fakta, dari sudut maklumat yang bercanggah, untuk diberi peluru kepada pendayah-pendayah penentang Islam untuk serang balik Al-Quran. Dia ambil Quran. Satu hari baca, dua hari baca, tiga hari baca, tak jumpa maklumat, tak jumpa peluru, dia makin syok, makin suka dengan Quran. Lepas pada setahun, bertukar Gary Miller kepada Abdul Ahad. Tengok. Orang yang bukan Islam, bila dia mengkaji Quran, dia akan masuk Islam. Kita masalah kitanya mengaji Quran daripada budak sampai ke hari ni, duk mengaji, kita tidak mengkaji Al-Quran. Wahai, dia kata ustaz bahaya kaji Quran, ada orang cakap boleh membawa ajaran sesat. Sama mana pula Quran hudan linnas boleh sesat? Yang membawa Quran jadi sesat itu siapa dia tuan-tuan? Orang yang salah guna tafsir Quran. Dengar ada orang salah guna tafsir? Kau tak dengar lagi? Macam-macam sekarang dia panggil tafsir batini. Dia tafsir dengan batini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena sembah, kena semaya sehingga mari yakin. Sekarang kita sudah naik darjat yakin, tak payah semaya. Itu baru hak sesat. Saya jumpa satu orang, saya tak sebutlah nama negeri asal dia, malu kita juga kalau sebut. Tapi dia berhijrah ke negeri lain. Dia telefon, dia kata, ustaz, saya ni sejak berpindah ke negeri ini setahun dah tak salat. Saya kata, kenapa tak salat? Sebab tok guru dia kata, dia baca hadis palsu, man arafa rabbahu nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan. Sekarang ni saya tak kenal diri, saya tak boleh solat. Kata, jid, apa pula awak ni, macam-macam lah. Dia kata dia jumpa guru mursyid. Oh, mursyid tak semaya. Ini rupanya mursyid baru tak semaya. Jadi kita tanya-tanya dia, nasihat, insyaAllah dia berubah. Baik, para jemaah sekalian. Maknanya Al-Quran itu perlu dikaji, perlu diteliti, sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berubahnya masyarakat Arab dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quran. Kita kadang-kadang berfikir, tuan-tuan belajar tentang mukjizat para anbiya. Setiap nabi ada mukjizat. Betul? Nabi Musa, apa dia mukjizat dia? Tongkat. Lagi? Tangan. Tangan dia kan? Bersina jadi. Macam budak-budak main hot magic, serang naik. Tongkat Musa. Apa hari ni orang cari tongkat Musa? Nabi Soleh, mukjizat dia apa dia? Unta. Apa lagi mukjizat? Yang penting setiap nabi ada mukjizat. Kata dalam hadis, Allah Taala beri mukjizat kepada setiap nabi, amanat bihil bashar, yang menyebabkan manusia akan beriman melalui mukjizat. Orang nak beriman. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepada dia, banyak mukjizat. Di antara mukjizat dia, makanan sedikit jadi banyak. Apa lagi kita kata? Mukjizat. Hayawan
boleh bercakap dengan dia. Tapi pokok tamar, batang tamar yang kering menangis. Ingatkan cerita tu. Saya pun tak nak cerita. Panjang pula jadi. Tapi mukjizat yang paling besar sekali dia panggil al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang paling utama sekali Allah Taala beri kepada Nabi, iaitu al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, oleh kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, zaman puak-puak Arab ni banyak sastrawan negara. Dia panggil fusaha, bulagha, orang-orang fasih, orang-orang yang bijak, bahasa dia tinggi. Sastrawan lah kita panggil dia. Sehingga setiap tahun dia ada pertandingan di pasar, Suq Mukas, Suq Majnah dan beberapa pasar lagi, dia buat pertandingan, siapa yang menang dia punya syair akan digantung di Kaabah. Enggak, zaman itu tak ada lah anugerah-anugerah ni. Nah, macam kita kan anugerah masuk TV. Zaman dia tu TV dia ni gantung di Kaabah. Orang mari haji boleh tengok. Oh, dia buat. Maka Allah Ta'ala hantar mari Al-Quranul Karim. Jadi kebingungan pun Arab ni. Mula-mula dia kata apa? Hai, Muhammad ni penyair. Dia bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan kena ingat, bila orang pembesar kafir mari jumpa dia, dia tak cakap banyak. Dia baca Quran. Ada seorang pembesar Arab nama dia Aksam bin Saifi. Dia dengar Nabi kita mari, dia nak pergi jumpa. Pengikut dia kata, latam sahab, jangan pergi, orang kenam. Habis hantar wakil. Dia hantar dua orang wakil dia, suruh pergi jumpa Nabi, tanya apa dakwah kamu. Bila wakil dia datang sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa dakwah? Dia tanyalah keturunan Nabi. Kamu ni tanya, apa ajaranmu? Tuan-tuan bayangkan, Allah Nabi kita sallallahu baca ajaran dia. Ayat yang dibaca oleh khatib, ketika khatib baca ayat ni, semua yang khusyuk sedarlah. Ayat apa? Akhir khutbah tu lah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la. Bila Nabi baca ayat ni, wakil dia balik baca ayat ni kepada ketua dia, dia kata dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Sebab ia da'u ila makarimil akhlak. Dakwah ni ajak orang kepada akhlak yang mulia, dia orang terima. Maka dia kata kita kena jadi pengikut yang cepat, jangan jadi orang yang kemudian. Artinya kena cepat masuk Islam. Tengok orang kapi, ketua-ketua kapi bila mari dengar Nabi salah baca Quran, dia akan pegun, dia akan jadi ajaib. Oh, dia kata pelik Al-Quran. Tak usah kata manusia, tuan-tuan, jin. Ingat tak waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif? Dilontar batu dia oleh penduduk Taif. Ingat cerita kan? Kalau tak ingat, kena semula lah. Nabi balik daripada Taif, dia berhenti satu tempat nama Nakhlah. Nabi baca Quran, jin datang. Nabi tak tahu ada jin malam tu. Kemudian Allah Taala wahyu kepada Nabi, apa buat jin yastami'un al-Quran, mari dengan Nabi baca Quran. Jin bila dengar baca Quran, dia terus beriman dan dia balik terus berdakwah kepada kaum dia. Maknanya kesan Al-Quran itu kepada manusia dan juga kepada jin dan juga kepada makhluk lain begitu besar. Saya tak nak sebut tentang orang duduk cerita tentang molekul ke apa benda. Hak jenis baca Quran di air itu jadi macam-macam, kita kata hak tu biar kita suruh ahli sains cakap. Tetapi mana kesan manusia ni, perubahan yang berlaku bermula daripada mana? Dari Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula baca Quran kepada sahabat, Al-Quran ni Allah Taala turun secara berperingkat-peringkat. Kenapa Quran turun berperingkat-peringkat? Ha. Tengok dalam ayat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. 'Ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah kata Quran ni aku turun secara peringkat-peringkat. Untuk apa? Sebab puak-puak jahiliyah, puak-puak Arab, Quraisy, puak dia panggil puak-puak al-ummi. Orang-orang yang ummi, orang tak membaca dan tak menulis. Sebab apa orang Arab ni dinamakan ummi? Siapa dia boleh jawab hari ni, boleh hadir sungguh. Kenapa orang Arab nama dia ummi?
kita mula sini dulu. Bukan tanya nak mencabar, tidak tanya nak buat ilmu. Ha. Balik ni. Muslimat, nampak muslimat semangat. Tak si hadiah juga. Wah, ya tak ada kan. Sebab orang Arab ni minta maaf dia. Ni, pokok muslimat tu dia dengar. Orang Arab ni dia kata, orang Arab ni yang perempuan dia tak keluar rumah, dia tak pergi ngaji. Laki-laki yang pergi belajar. Maka dia disebabkan al-ummi kepada mana puak-puak ikut mak ni, hotak ngaji. Mak lama kita ni jangan main cerdik pada orang laki-laki. Nah, itu salah satu daripada kisah yang mengatakan al-ummi. Jadi oleh kerana puak-puak dia puak al-ummi, dia la yaqra wa la yaktub, dia tak menulis, dia tak membaca, sesuai al-Quran itu diturunkan munajjaman li taqra'ahu 'ala nas, membaca kepada sahabat-sahabat secara berperingkat-peringkat. Itu satu. Mana dia tak tulis. Bahkan ada beberapa orang katabatul wahyi, penulis wahyu, dia tulislah Quran ini di atas tulis atas belulang, dia tulis atas tulang, dia tulis atas alat tulis yang ada zaman dia, kemudian dikumpulkan. Satu lagi, Al-Quran itu turun mengikut al-waqa'i wal hawadis, mengikut keperluan. Yas'alunaka, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum. Turun ayat Quran. Ataupun berlaku peristiwa. Peristiwa contohnya orang tuduh Aisyah dalam hadisul ifki, turun ayat Quran. Mana Quran itu turun mengikut masa, mengikut keperluan dalam masa 22 tahun lebih. Tuan-tuan bayangkan, kita ni arahan tahun lepas dengan tahun ni bercanggah dah. Nah. Kadang-kadang orang buat surat kita hak tanda tangan. Eh, bila aku tulis ni? Ni tanda tangan awak ni. Ah, orang tiru je tu. Wal hadiah dah tanda tangan. Allah Taala bagi cabaran kepada kita para jemaah sekalian. Tuhan kata laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Kalau Quran ni bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang banyak. Sebab tempoh 22 tahun lebih, 23 tahun cara pukalnya, tidak ada yang bercanggah. Jadi ini hikmat kenapa Quran itu diturun peringkat-peringkat. Kemudian pula para sahabat, hammuhum, mereka ini penting dalam Quran ini, terima untuk beramal. Ini bukan terima untuk dikoleksi. Kita ni marilah orang jual Quran jenis mana, beli belakang. Saya pergi melawat di Indonesia, masuk toko buku, toko besar, gedung buku, masuk-masuk dia kata, bapak mari sini, di sini toko kami ada 200 jenis Quran. Allah kata 200 jenis Nabi, kita nak baca sekali khatam berpayah dah. Saya tanya dia, untuk apa banyak-banyak buat? Dia kata, bisa dikoleksi. Oh, kata bisa dikoleksi. Jadi Quran dah akhirnya jadi koleksi. Bila Quran dikoleksi, kita tidak dibacai, apa nak jadi? Tak rasa. Tuan-tuan kena-kena ingat, sebagaimana kata di para ahli fikir, dia kata Al-Quranu katamri. Quran ini macam buah kurma. Gidah Mekah. Gidah. Beli kurma hak ajwa hak. Hak paling mahal, berapa beli? 120. Ini, berapa kata beli? Sama juga. 120. Dia bang atau tak bang? Kita beli Quran letak dalam beg. Buka beg tu bang utama. Beli maaf. Beli buah kurma. Hok mahal sekali letak dalam beg. Buka bang ke tak bang? Tak bang. Senyap gitu. Tapi kalau beli minyak wangi. Tak. Belum buka beg bang dah. Itu dikatakan oleh para ahli fikir. Dia kata Al-Quran katamri. Quran itu macam buah kurma. Buah kurma ni beli mahal setara mana pun. Kita tak akan rasa. Manis dia. Kecuali bismillah dikunyah. Manis. Sama dengan Al-Quran. Beli Al-Quran mahal-mahal. Saya tak tahu di Malaysia ni berapa paling mahal Al-Quran. Tapi kalau di Mujamak Malik Pahak di Madinah tu, seingat saya 1200 tak? 1200 lebih Al-Quran. Beli Al-Quran 1200. Buat letak atas apa ni ni? Mah kahwin, mahar. Tak baca. Ada faedah ke tidak? Tak ada faedah. Baru ni tular Quran yang seorang makcik daripada India tu. Kalau dia tulis dengan manik ke apa benda. Dan dia tulis dengan tangan dia. Berapa puluh tahun dia. Tak apalah, itu usaha dia. Nak kita nak bagi tahunya, selagi tidak dibaca, selagi tidak dipahami, tidak ada faedah. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, dia terima Quran sedikit tapi dia baca. Ada sahabat mengatakan,
Seorang sahabat ni, dia kata 10 tahun aku belajar surah Baqarah, 10 tahun. Mari orang yang tak reti sejarah, dia kata benuk orang sahabat ni. Benuk kau orang yang jenis tak reti. 10 tahun lah. Nah, budak ngaji Iqra pun 3 bulan boleh baca surah Baqarah. Kata dia kata bukan dia mengaji baca tu. 10 tahun tu dia tadabbur, dia ta'amul, dia beramal dengan apa yang terkandung, maka itu yang dikatakan beramal dengan Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, kita mengatakan Quran bermulanya perubahan dunia dengan turunnya Al-Quran. Baik para jemaah sekalian muslimin muslimat, kita sambung balik. Tak. Kita tak boleh break tengah jalan. Kita kena bagi sudah. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita bincangkan daripada ayat surah Al-Imran tadi, Allah kata yatlu alaihim ayatihi. Nabi kita baca kepada masyarakat yang ada depan dia ayat-ayat Al-Quran. Yatlu alaihim. Nabi kita baca, mana Nabi kita bentangkan Quran. Siapa dia mari, Nabi kita ajar. Jadi kita hari ni ilmu tentang bagaimana perubahan kita tu mesti bermula daripada Quran. Bermula daripada Quran. Kemudian wa yu'allim. Ajar, bagi baca Quran. Biar boleh baca. Biar dia dengar. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Ajar isi kandungan. Maknanya kita kata di sini para ulama mengatakan peringkat marahil, peringkat baca Quran tu ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, qiraah lafziyah. Kita kena belajar bacaan. Bacaan Quran, tilawah Quran, tajwid Quran kita belajar. Cuma para jemaah sekalian, kita belajar baca Quran ni daripada bila lagi? Daripada kita budak lagi. Tak. Mak kita tengok anak dia pandai dah bercakap, dia mula ajar. Sekurang-kurangnya dia ajar Al-Fatihah. Sekarang ni kita sudah berumur, separuh umur dah kata orang. Separuh abad dah umur kita. Duk ngaji tajwid lagi. Betul lah tu. Nah. Tetapi sepatutnya kita sudah berubah. Daripada baca dengan lidah, kita kena naik taraf qiraah. Qiraah dia panggil qiraatul qalbiyah, baca dengan hati. Baca dengan hati inilah kita panggil mengaji tafsir. Belajar memahami makna Al-Quran dipanggil tadabbur Quran, itu dipanggil qiraah lafziyah, kita baca dengan hati kita. Sekarang ni kita naik taraf ke tak naik? Daripada baca dengan lidah saja, hati kita baca ke tidak Quran? Baik, kena naik taraf tu. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran yang Allah Taala sebut kepada kita, kebanyakan ayat itu dia sebut tentang adanya Al-Quran itu bila dibaca. Allah Taala sebut dalam surah, contohnya surah Maryam, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Bila dibaca kepada ayat-ayat Allah, manusia ni akan sujud dan akan menangis. Dalam awal surah Al-Anfal, yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman bila disebut Allah gemetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah iman. Macam mana iman kita nak bertambah? Iaitulah dengan kita memahami setiap ayat Quran mesti kita faham. Karena itu para sahabat kata kita belajar 10 ayat ya. Kita memahami makna dia, kita tadabbur. Bahkan kadang-kadang Nabi kita salah satu malam dia baca satu ayat. In tu'azibuhum fa innahum ibadu. Kalau kamu azab hamba-Mu ni, mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampun, Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Gagah Perkasa. Nabi baca satu ayat satu malam. Dia menangis sampai ke subuh. Itu dia panggil qiraah qalbiyah. Mana kita baca dengan hati kita, kita baca dengan perasaan kita, kita baca dengan kepahaman kita, barulah dia memberi kesan dalam jiwa kita. Bila beri kesan, bagaimana kita nak tahu Quran itu kesan ke tak kesan dalam jiwa kita? Kita tengok kepada qiraah al-qiraatul jawareh, kita baca dengan anggota kita. Kita kata
Quran. Kita buat bisnes contohnya. Quran kata ini riba ni haram. Kita berhenti ke tidak? Break selalu, automatik. Haram ni? Haram. Berhenti. Ada orang kata, kalaulah tak boleh ambil riba, tak boleh bagi rasuah, tak boleh berniaga, tak boleh berniaga atas dunia hari ni, kita kata itu dakwaan palsu. Alhamdulillah saya jumpa dengan sahabat-sahabat, orang muda lagi. Seorang pemuda, umur dia muda pada kita. Malu kita. Dia punya bertaraf jutawan dah duit banyak. Dia kata, alhamdulillah. Ustaz doakan saya, setakat ni, bila dia nak pergi, yalah perundingan dengan orang bukan Islam, dia jenis kerja import ni barang-barang luar, mesti ada botol, ada perempuan. Dia kata, I am Muslim, saya Muslim, ini haram bagi aku, ini tak ada bagi aku. Orang putih buang semua benda tu. Masalahnya kita duduk tersengih-sengih nak benda tu. Nah, itu yang orang lain sedia kan. Dia kata, insyaAllah kita duduk makan awak istiqamah. Dia kata, kalau nak rasuah saya tak akan bagi, tapi alhamdulillah perniagaan saya berjalan. Makna kita ni, kalau kita waman yasduk ma Allah, kalau kita benar hati kita ni dengan Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita insyaAllah. Tapi kalau kita juga duk mai terumbang ambing, jadi ke mana kena. Maka dia panggil bacaan Al-Quran itu dibaca dengan tiga dimensi. Bacaan yang ketiga, bacaan dengan anggota, iaitulah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, kita boleh semoklah diri kita sendiri, kita boleh beramal ke tak boleh, kita boleh baca Quran dengan baik ke tidak, kita boleh tengok. Maksudnya kita yang siasat diri kita. Maka di ayat ini Allah Ta'ala sebut yatlu alaihim. Yang pertama, baca. Mana bila tengok Nabi kita bentang Quran kepada masyarakat jahiliah, mereka tak tahu apa-apa dia. Bila kita baca, bila dia baca, dia pelik. Ada yang mari lawan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apa pelik Muhammad ni? Tuhan banyak-banyak ni jadi satu. Hey, banyak Tuhan dia, macam-macam jenis Tuhan dia ada. Ada hak duduk, ada gini, sampai dicerita dalam buku sejarah ni, kata puan-puan Arab ni bila musim buah kurma, buah tamak, masak, dia buat patung dia dengan tamak. Tak situ. Bila kan tamak ni dia bermusim, musim panas dia masak. Bila mari musim sejuk tak ada buah. Mula-mula telinga Tuhan cabut. Akhir-akhir esok hidung tak ada. Akhir kali habis dia punya. Tuhan pun dia makan, bukan zakat dia. Itu dia panggil mana banyak. Orang tanya dia berapa Tuhan ada? Dia kata macam banyak Tuhan dia. Macam-macam cerita. Tapi bila Nabi kata Tuhan satu, dia terkejut. Dia kata aja'alal alihata ilaha wahidah. Tuhan banyak-banyak satu. Inna hadzal syai'un ujah. Muhammad ni bawa benda pelik lah. Nabi tak hirau, bagi tahu kepada dia. Tapi yang betul-betul berfikir, dia tak banyak hari dia akan pergi. Cerita di alam nyata sekarang, mungkin tuan-tuan nak dengar. Alhamdulillah sebelum COVID dulu, saya dibawa oleh beberapa orang sahabat pergi ke Jepun, ke Osaka. Kita beli satu bangunan dengan jasa usaha tuan-tuan dan puan-puan daripada Malaysia ni, beli 3 juta bangunan tu. Alhamdulillah dia buat surau dia ni bentuk culture Jepun. Tak ada macam orang Arab, tak ada. Biar Jepun masuk, dia tengok, dia berminat. Oh, dia kata macam suasana Jepun. Nanti kalau Jepun buka ni, kita pergi melawat di Osaka. Di bawah, tengok di tersebut Japan Dakwah Center, JDC. Sahabat saya, dia kata Zul, dia kata kalau orang Jepun mari, mula-mula sekali saya akan baca Quran kepada dia. Baca apa? Baca ayatul kursi. Suruh dia dengar. Kita nak baca ayat lain, kita pun tak apa ingat. Jadi baca ayat kursi. Dia dengar sekali, buka handphone, ulang balik nak dengar. Bila kita baca Quran, dia dengar teliti, dia tunjuk ni, bulu roma dia naik. Kata sahabat saya Zul, dia kata insyaAllah kalau yang bacaan dia dengar Quran, dia terkesan naik bulu roma dia ni, seriau dia ni, insyaAllah dalam masa 6 bulan ke 2 bulan dia akan yutan balik. Sama ada kalau dia tak istihad Islam pun, dia mari belajar. Orang jahiliah dulu sama juga. Jahiliah dulu dia faham, dia Arab, dia Quraisy. Yang ni Jepun, jahiliah Jepun ni, dia tak faham, tapi dia dengar tu tak asar. Kita ni bila selalu banyak dengar Quran, jadi marah pula orang baca Quran dah. Oh Allah, baca Quran semua dia ni dah. Tahu-tahu baca Quran SPK luar-luar tu, saya tak campur tu. Itu masalah kemasyarakatan. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, jadi kita nak yatlu alaihim ayatihi wa yu'allim
Bukan sekat baca saja. Peringkat yang kedua, kena taklim Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran, kita kena ajar Al-Quran kepada masyarakat. Biar masyarakat kita memahami Al-Quran, insya-Allah itulah sumber yang paling besar. Allah kata hudan linas, petunjuk pada manusia. Manusia yang mencari hidayah dengan Al-Quran, dia akan masuk Islam. Hudan lil muttaqin, orang yang mendapat manfaat daripada Al-Quran itu siapa dia? Kita orang yang beriman, insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, ya Allah jadikan kita ini daripada ahli Al-Quran. Kemudian nak jadi ahli Quran tu macam mana cara? Kena belajar, kena faham, dan insya-Allah kita beramal dengan apa yang telah sampai kepada kita para jemaah sekalian. Itulah yang dikatakan nasihat para mufassirin kepada kita semua, bahawa Al-Quran itu timbul soalan dalam kepala, kaifa nata'amul ma'al Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran? Itulah cara dia. Nabi Allah Taala beri Quran 23 tahun berperingkat-peringkat. Sehingga orang kafir mari cabar, dia kata, Muhammad, kenapa Quran tak turun macam Taurat? Taurat turun sekaligus. Kenapa Quran tak turun sekaligus? Kalau turun sekaligus, siapa nak baca banyak? Panjang. Bila turun sikit, dia hafal. Dia faham. Dia tadabbur dan dia beramal. Turun lagi ayat lain. Jadi wafaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya turun Quran, al-yauma akmaltu lakum, pada ketika itu para sahabat telah menguasai Al-Quran, telah ingat Quran dan telah pun beramal dengan Quran. Itulah kehidupan kita, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kita ambil langkah pertama. Quran telah merubah perjalanan dunia, kita juga kena letak dalam jiwa kita, insya-Allah kita berubah dengan Al-Quran. Bermula dengan Al-Quran. Maknanya, oi, saya ni tua dah ustaz, tak boleh baca Quran. Jangan tak. Berapa ramai orang yang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, sudah tua dia. Nabi sendiri terima Quran umur berapa tahun? Nabi terima Quran umur dia berapa? Ha? 40. Kita baru 35, rasa tua dah. Berapa umur? 35 tahun. Tua dah. Nabi terima Quran umur 40. Sahabat-sahabat lain ada yang 60 tahun baru terima Quran. Jadi kita jangan rasa, oh saya baru 50 tahun dah tak nak baca Quran. Alhamdulillah hari ni macam-macam cara ada baca Quran. Ada yang di surau ni kita buka kelas Quran. Mari mengajar, malu ya. Mari mengajar, belajar, ada ajak imam pergi rumah. Nak ya. Orang Kelantan kata, say ke tak say? Ha, tu yang dia sedar. Kalau say ke tak say? Tak say, tak boleh. Mana kalau nak tu, pelbagai cara yang kita boleh buat. Jadi para jemaah sekalian, nasihat kita, mau'izatul mufassirin, dia beri kepada kita, Quran tu hidayah kepada semua, hidayah kepada orang mukmin, dan kita mengatakan, insya-Allah kita akan ambil manfaat Al-Quran itu dengan cara kita memulai perjalanan hidup kita bertemu dengan Allah bermula dengan Al-Quran, insya-Allah. Kata insya-Allah belaka. Mudah-mudahan Allah SWT akan anugerahkan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita ni, iaitulah anugerah Al-Quran. Itulah anugerah yang paling besar. Kalau setakat, oh saya banyak lah ustaz, setiap orang kempen, iklan nak wakaf Quran, semua saya beri dah luar negara pergi. Itu wakaf Quran yang kita nak nyawa faham Quran, bukannya setakat nak wakaf tu banyak. Baru ni ada orang mari minta wakaf 10,000 naskah Quran. Saya kata insya-Allah kita berani kumpul dalam masa sebulan 10,000 Quran dapat. Tapi kalau saya buat senarai hari ni, dah kita nak khatam Quran bulan depan, berapa orang nak tulis nama? Oh, dia kata ustaz, jangan buat macam tu. Nah, ada ke bulan Ramadan orang hantar borang-borang mari? Nah, borang baca Quran kirim kepada mak ayah. Kita kata apa nak main borang-borang para jemaah sekalian? Kita kalau Quran untuk kita baca, bukannya upah orang baca. Itu bukan kerja main lah. Baiklah para jemaah sekalian, supaya tidak apa ni, meringkaskan masa. Itulah perbincangan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita ini. Aqulu qawli hadza wa sallam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.